acara apa ya, Miss? Acara camp online KB dan TK. Temanya Jesus is my best friend. Wow, hebat ya, Miss. Hebat. Tapi ini Miss sedih karena nanti anak-anak sudah masuk kelas 1. Oh, begitu ya, tapi Miss. Tapi masih tetap ketemu di sekolah. Wow. Hebat ya Kolam Kudus, Miss, sekalipun lagi corona tetap bisa buat camp ya, Miss. Iya. Yesus itu adalah teman kita yang paling istimewa. Makasih, Miss. Dimanapun dalam saat susah, saat sedih, saat senang, dia selalu ada di samping kita. Yeay, thank you, Miss. Yang tertib ketika sedang ibadah. Hai, Miss. Tadi misalnya ada yang hilang. Nah, di sini operator loh di acara camp ini, teman-teman. Jadi harus yang sopan ya. Sekali lagi Miss Agin ingatkan, Miss ini akan bawakan games. Miss Agin akan bawakan pujian. Ya, kita akan dance together with the kids in our camp. Thank you.
hari ini yaitu Jesus is my best friend. Nah, kenapa kita sebut Jesus is my best friend? Karena Yesus adalah Tuhan yang sangat baik buat kita. Dia selalu ada untuk kita dalam suka, dalam duka, dia tidak pernah meninggalkan kita. Lebih daripada itu, Yesus menciptakan kita sangat spesial, sangat unik. Artinya, kita berbeda dengan ciptaan yang lain, berbeda dengan tumbuhan, berbeda dengan binatang, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Bahkan, sekalipun kita bersaudara, kembar sekalipun, tidak ada yang sama. Karena Tuhan ciptakan sangat spesial, sangat khusus. Sehingga kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita sangat istimewa di matanya. Nah, dia menciptakan bukan hanya menciptakan kita, papa mama, teman-teman kita, semuanya diciptakan dengan sempurna. Nah, itu sebabnya Yesus adalah sahabat yang baik buat kita. Dia menciptakan mata, telinga, hidung, lidah, dan semua yang ada untuk digunakan menyenangkan hatinya. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, telinga mendengar yang baik, dan mulut untuk mengatakan hal-hal yang baik. Selain itu, Yesus teman yang baik bagi kita, Jesus is my best friend, because He always be with us, selalu ada bersama kita. Waktu kita lagi sedih, waktu lagi sakit, kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doa kita. Oma sakit, papa mama sakit, Tuhan mendengar, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bahkan, waktu kita dalam kesulitan, Tuhan juga tidak pernah tinggalkan kita. Tidak hanya waktu sedih, waktu senang juga Tuhan bersama dengan kita loh. Waktu kita graduation, kita boleh menyelesaikan ulangan kita, ujian kita, tugas kita bersama Tuhan. Semua karena Tuhan. Waktu kita ulang tahun, happy, semuanya yang memberikan umur panjang adalah Tuhan. Sehingga kita patut bersyukur kepada Tuhan. Jesus is my best friend. Dia selalu menjadi sahabat yang baik buat kita, selalu ada pada kita, susah, senang, sedih, gembira, semua Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tetapi ya, Yesus dibaca. Baca ya. Jadi baca, ayo semua baca, ayo baca. Pada petang hari, nah, ada kata warna apa di situ? Warna apa coba cari? Warna apa? Warna apa? Warna apa yang dibaca? Iya, merah. Cari warna merah. Ayo. Siapa? Siapa? Siapa lagi? Ayo cepat. Jeremy. Mana warnanya Jeremy? Nadine, ada merah, ada hitam. Ada merah. Ada merah, ada hitam Nadine. Kaila. Vanessa. Hizkia. Ayo Hizkia, ayo mana warna merah Hizkia? Jaden. Leticia. Okay. Michael. Okay. Good. Siapa lagi? Jacqueline. Adik-adik kami itu sudah dapat? Belum, Miss.
Ayo dibaca yang dalam kotak warna biru. Ayub 6 ayat 6. No, bukan warna biru sayang, yang di dalam kotak biru. Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Siapa yang mungkin? Michael sudah dapat. Michael sudah dapat. Ayo yang lain bergerak, ayo. Siapa lagi? Gabriel, ayo Gabriel bergerak, Gabriel. Cari warna apa? Iskia juga, mana warna putih Iskia? Oh iya Iskia, very good. Oh Jaden, very good. Mana Olivia warna putihnya? Sienna, mana Sienna? Oh iya. Nadine, mana Nadine? Putih, white. Itu black, Nadine. Oke, next ya. Next. Siap. Baca ya. Vanessa, baca ya Vanessa. Jeremy, baca ya Jeremy. Baca Vanessa, pintar baca. Semua baca, semua baca. Baca. Iya, cepat Vanessa, cari. Cepat. Ayo. Yes, Shirley, very good. Ya, Vanessa, very good. Jeremy, mana Jeremy? Jeremy, warna hitam mana? Black. Okay, very good. Shirley, mana Shirley? Oh, Jack. Okay, very good, Jack. Okay, Nadine. Jaden, okay, very good, Jaden. Black, Kailan sudah black. Boleh, very good, Iskia, very good. Boleh pegang tangannya, itu vitamin. Michael, mana Michael? Iya, Iskia pegang rambutnya. Oke, lagi, ayo, dibaca lagi. Ayo dibaca, warna apa lagi? Dibaca. Ya, hijau, cepat cari. Cepat cari warna hijau. Ayo warna hijau, Jacqueline. Sudah dapat hijau. Olivia, mana Olivia? Hijau. Mana warna hijaunya? Olivia sudah hijau sayang. Thank you ya Black. Benar ya, tadi. Ya, siap dapat. Siapa lagi? Okay, very good Michael. Very good Letty. Deron, ya, iya, oke, very good, Deron. Oke, Hiskia, oke, Gabriel. Oke. Oke, Kayla. Terakhir ya. Oke, siap ya. Warna apa ya? Ayo, dibaca. Oke, okay, baiklah. Ayo, abang ya. Ayo Nadine, cari Nadine. Ayo Jack, cari Jack. Shirley. Oh Jack, very good. Jack sudah dapat. Siapa lagi? Oke, Leticia sudah dapat. Oke, Vanessa sudah dapat. Ungu. Oke, Deron sudah dapat. Jaden sudah dapat, okay, good. Leticia sudah dapat, good. Jeremy mana Jeremy? Purple Nadine. Okay, Kayla, very good. Shirley, purple, okay, very good Shirley. Jeremy mana Jeremy? Okay, very good Jeremy, purple. Sienna? Purple-nya mana Sienna? Oh, enggak ada ya, enggak apa-apa.
Iya, oke, okay, ada. Oke. Okay. Very good. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita nggak lanjut lagi. Sekarang semuanya duduk lagi. Sikap doa yang baik. Waktunya dengar firman Tuhan. Halo. Ya, kita berdoa. Buka tangan, tutup mata. Buka tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini, walaupun kami sudah merasa capek, kami mohon Tuhan Yesus menolong kami untuk sampai selesai. Tinggal sedikit waktu lagi. Berkati waktu ini kami akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Setelah kami telah selesai games, ialah games tadi yang kami telah lakukan tentang Alkitab. Sungguh-sungguh kami memahami bahwa Tuhan memberikan Alkitab yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Tuhan tolong kami. Kami mau belajar Tuhan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi ada yang ingat firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Arni? Saya bisa lagi. Coba tentang apa? Tema firman Tuhan kita yaitu Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. Nah, kalian bangga kan bahwa kamu memiliki Tuhan Yesus sebagai sahabat yang terbaik? Ayo, coba kasih jempolnya, siapa yang bangga? Siapa yang senang? Nah, tadi Ibu Nasi sudah sampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat yang terbaik. Nah, kenapa Tuhan Yesus adalah sahabat yang terbaik? Karena satu, kamu itu spesial. Spesial. Di saat ini kita akan membawakan yang kedua. Kamu bukan cuma spesial, tapi kamu berharga, ya. I'm precious. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih ini, ya, mengapa Yesus adalah sahabat yang terbaik? Ingat ya, firman Tuhan kita hari ini dari tadi Tuhan sampaikan satu. Karena kita spesial di mata Tuhan. Nah, I'm spesial. Yang kedua, kita akan bawakan, kita berharga di mata Tuhan. I'm precious. Kamu sudah dengarkan tadi, kamu spesial di mata Tuhan. Spesialnya seperti apa? Dalam firman Tuhan, Ibu Ani sudah sampaikan di kitab Kejadian pasal 1 ayat 6. Masih ingat? Kamu diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Kamu dikasih apa ini? Akal budi. Nah, dan kamu dikasih Tuhan karakter terbaik, kasih kebaikan, kemurahan, dan Tuhan memberi kamu rasa tanggung jawab. Nah, berbeda dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain itu apa? Binatang, tumbuhan. Nah, lalu tidak bisa mengucap syukur. Kamu bisa, ya kan? Karena kamu diciptakan Tuhan, dirancang oleh Tuhan untuk dapat berkomunikasi, berdoa, ya kan? Kan begitu. Langsung dia bilang, ih ini hari Minggu, kita ke sekolah Minggu, bawa Alkitab, ada kan? Ada kan maunya begitu? Tidak, hanya bisa dilakukan.
tapi dosa sudah merusaknya. Yang tadi kamu tulis itu dibawakan oleh misteri tentang Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan sehingga mereka jatuh dalam dosa. Dan kita semua termasuk kamu sudah berdosa. Nah, dosa sudah merusak yang badan Allah dan diri kamu. Ayo anak-anak, coba lihat dosa apa saja itu yang kamu lakukan. Berkelahi. Ayo, siapa yang suka berkelahi di rumah sama kakak sama adik? Ada tidak? Baguskah kalau berkelahi? Bagus, itu adalah dosa. Yang berikut apa? Suka marah-marah. Ada gak di sini yang suka marah-marah? Ayo, kalau ada mama papa, sus kasih tahu. Siapa yang suka marah-marah di rumah? Itu dosa. Berikut, nah apa itu? Malas makan. Padahal Tuhan sudah kasih berkat, tapi tidak menghargai berkat Tuhan. Ya, itu dosa. Nah, apalagi sekarang lagi apa? Virus corona, banyak orang kelaparan. Lalu kamu tak? Kamu malas makan. Apalagi? Apalagi? Ya, anak-anak. Apalagi zaman sekarang orang susah untuk dapat makanan. Kamu sudah ada, mamamu sudah masakan. Kamu malas makan, itu dosa. Yang berikut, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, itu dosa. Orang tua kasih nasihat, mama bicara, menutup telinga. Nah, bersyukur kamu masih punya mama dan papa. Ya, kamu sering tidak mendengar mama dan papa, kamu melawan. Dan apalagi, kamu berbohong. Bohong-bohong-bohong itu dosa. Ya, kamu suka berbohong, itu dosa. Dan berikut, suka berebutan mainan dengan kakak, dengan adik. Nah, itu tidak baik, itu Tuhan tidak suka. Nah, dan berikut, nah, apa ini? Kebanyakan main HP. Ya, lupa makan, lupa tidur, lupa mandi, tidak mendengar-dengaran lagi mama papa panggil. Itu dosa. Yang berikut, tak suka melawan orang tua, tidak setia, tidak taat, tidak menghormati orang tua, itu dosa. Dan banyak lagi, ya kan? Banyak lagi dosa yang dia lakukan. Nah, seharusnya dosa-dosa yang kamu lakukan, suka berbohong, melawan orang tua, malas makan, tidak tertib di rumah, tidak bertanggung jawab, apalagi kebanyakan main HP, suka bertengkar, marah-marah, dihukum. Tidak dengar mama. Seharusnya dihukum, nak. Mengapa? Mengapa kamu harus dihukum? Karena Tuhan tidak mau membiarkan kamu suka-sukanya berdosa. Kamu harus dihukum. Firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi maut. Ya, jadi seharusnya kamu harus dihukum. Seharusnya kamu dihukum.
ujarku. Seharusnya kamu dihukum, ya. Samantha duduk di lantai aja lebih bagus.
Alkitabnya ya, Nadine. Alkitab mana? Oh, nanti. Baru. Sudah, oh, sudah. Sekarang, sudah lagi ini lagi sekarang. Nah, gambar tentang penciptaan. Ilustrasinya hari pertama mau menciptakan apa? Yuk, kasih mute dulu, Nak. Iya, mute. Tuhan menciptakan. Wah, ini ada gambar bumi tuh. Jadi enam bumi. Oke. Siapa lagi yang lain? Tuhan menciptakan. Siapakah mereka yang besar dan namanya siapa? Yang benar.
sebelum kita tutup camp kita di hari ini, tadi Miss sangat senang, Miss sangat bangga ya melihat anak-anak mengikuti camp dengan baik. Nah, pesan Miss, jadilah anak yang baik, anak yang taat, yang dengar-dengaran kepada Papa dan Mama di rumah, terbawa kepada Tuhan. Nah, pesan Miss di rumah, dengar dengan Papa dan Mama, karena Papa dan Mama itu adalah wakil Tuhan, ya. Tuhan menghadirkan Papa Mama di tengah-tengah keluarga itu untuk mendidik dan menjaga anak-anak. Jadi dengar-dengaran apa yang Mama sampaikan, apa yang Papa sampaikan harus didengarkan, ditaati Tuhan, ya. Nah, Miss sedih, tinggal berapa hari lagi ini kita akan tidak bergabung ya di Zoom lagi. Nah, yang lain tolong dengarkan Miss dulu ya. Ya, hari Sabtu itu nanti penamatan buat anak-anak TKB ya, yang ikut acara hari ini dan KBB. Nah, Miss mengharapkan jam 10 pagi hari Sabtu semua nonton. Nah, kalian akan lihat siapa yang ditamatkan, ada tidak yang ditamatkan. Kita lihat saja ya, kita saksikan saja. Nah, harapan Miss, anak-anak di rumah, tetap ya stay at home, study from home, kita belajar dari rumah. Terus, jangan dulu keluar, di rumah saja dulu. Kalau mamanya keluar, mau pergi ke toko beli kebutuhan, di rumah saja, tunggu ya. Ya, oke, jaga kesehatan, jangan lupa baca firman Tuhan, jangan lupa berdoa, ya. Terus, belajar. Itu harapan Miss, Tuhan memberkati kita semua.